kali ini kita ditemani juga dengan Tristan. Dan dia lebih tinggi loh daripada kita berdua. Well, Tristan, kali ini tadi kita udah masak sayuran. Very easy. Nah, sekarang untuk proteinnya juga. Nah, kita pakainya tinggal file ikan. Jadi sekarang filenya dulu nih ya, mau kita marinate. Nah, di sini filenya kita kasih jeruk nipis. Jeruk nipis ya. Nipisnya berapa nih? Jeruk nipisnya bisa satu, bisa dua. Jadi ini tinggal kita bumbuin aja. Ini kita kasih garam. Kita peres ya? Iya, itu kita peres. Oke. Itu lada. Terus kita balik. Nah, yang bagian sininya juga, Mbak. Biar nggak amis ya. Ini kita sisihkan dulu sebentar. Sekarang kita mau ngiris-ngiris yang bahannya nih. Jadi yang bahan-bahannya nanti ada bawang merah, bawang putih, terus ada lengkuas, ini ada jahe. Nah, ini nanti yang bumbunya ini kita mau aromanya aja pada keluar ya. Iya, ini tinggal diiris-iris aja. Oh, iris ya, bukan dikeprek ya. Dikeprek juga bisa, cuman biar dia lebih keluar lagi. Ini tinggal kita iris-iris manjang aja. Gitu. Nah, ini bawang putih sama bawang merah bisa juga kita taruh di sini. Campur ya, berapa biji ya? Let's see, mungkin bawang putihnya dua. Dua, bawang merahnya? Bawang merahnya tiga. Tiga. Ini namanya turbo chopper. Sekarang coba. Nah, tinggal ini dipegang, terus tinggal di... Kayak main yoyo. That's cute. Tuh, dan itu dia langsung jadi halus gitu loh. Dan lengkuas juga ya. Ini lengkuas. Apa lagi ya, Pak? Terus ini udah hampir semua kok. Yang kunyit juga semuanya kita iris-iris tipis. Nah, di sini kita masaknya karena is quite simple ya. Dia mudah sekali, kita menggunakan pizza fry pan. Sangat ideal digunakan untuk menggoreng, menumis, atau bisa juga dipakai untuk memanggang. Ada lapisan anti lengketnya. Jadi ini membuat proses memasak pun menjadi lebih mudah dan nyaman. Ya, jadi nanti dia nggak bakal lengket. Nah, ikannya mau kita pensil dulu biar dia warnanya itu bagus. Jadi kita kasih sedikit minyak di sini, kita panasin. Nanti ikannya mau kita coklatin dulu sedikit, terus kita tumis bumbu lainnya, baru kita tambahin lagi. Oke, ini kalau udah mulai panas. Be careful ya, ini bakal mencrat. Oke. Sama satu lagi. Iya. Dan kita balik. Seperti ini. Tuh, jadi kita mau dia biar luarnya itu ada apa? Ada coklatnya. So, itu yang namanya ada coklat. Tapi tengahnya udah matang belum tuh ya? Belum, belum ya? Belum. Jadi ini kita coklatin dulu sebentar. Seperti ini. Nah, kita angkat. Ya, jadi ini yang namanya proses browning. Bisa kalau ayam juga diginiin dulu. Ya, tulisannya jadi biar luarnya nice and the color is beautiful. Nah, itu didiemin dulu ya. Ya, ini kita sisihkan. Nah, sekarang yang bawang tadi hasil karet. Iya, ini tinggal kita tumis nih, Tristan. Tristan mau aduk? Oke. Ya, careful. Kita masukin yang lainnya. Ini juga kita masukin. Nah, baru kita tambahin ininya nih, Mbak. Oh, iya sini. Masukinnya berapa sendok? Masukin mungkin 3 sendok kali ya. Sendok kita ya. Mau asemnya itu kerasa. Ya. 2, 3. Cukup dulu. Cukup dulu segitu. Sama kita tambahin kaldu juga ya. Itu kira-kira berapa sendok? Kaldunya kaldu seafood. Well, kita mau dia ada kayak kuahnya sedikit ya. Sama gula, nggak pakai gula? Iya, pakai, soalnya kan ada asam, jadi manisnya juga kita mau ada sedikit manisnya. Oh iya, sama yang belum kita masukin apa ya? Itu apa, lemongrass, serai ya, lemongrass. Yeay. Nah, serainya nih kita geprek kadang-kadang. Kayak teh manis enak. Ya, yeah, nice and refreshing. Ikannya tuh kayak ada kuahnya. Yes, jadi ini nanti kuah untuk ikannya. Nah, kamu suka pedas apa enggak nih?
Aku jujurannya bukan penggemar pedas. Bukan penggemar pedas. Okay. Kevin yang suka pedas, Kevin. Oke. Okay. Jadi kalau kita iris-iris, ini dia kan pedesnya keluar ya. Hmm. Jadi buat yang enggak suka pedas, no problem, kita tetap dapat aromanya, tapi pedesnya enggak dapat. Silakan makan sendiri. Digado ya. So, this is garam. Ya, kita kasih sedikit salt sama sedikit pepper. Mm-hmm. Sama ikannya kita balikin lagi sekarang. Okay. Apple. Ini yang sipron ya, maksudnya. Nah, kita tunggu kira-kira berapa menit ya? Cuma sekitar 2 menit. Oh, 2 menit. Ya, karena ikannya tadi kan udah setengah matang. Mm-hmm. It doesn't take long. 2 minutes should be ready. Mm. Ini udah matang ya? Udah. Nyam nyam. Tris, kayaknya udah pengen buka ya jam segini ya. Nanti gak boleh. Jam 9. Sabar ya, Tris. Ini tinggal kita sajikan lagi, Mbak. Kita sajikan pakai apa nih? Iya, kita pakai Tupperware Blossom Serving Platter. Jadi ini kita taruh aja di sini, Mbak. Ada tutupnya juga ya. Tutupnya taruh sini. See how simple it is? Mudah kan? Wow. Very easy and very fresh. Very fresh. And ini garnish-nya. Oh iya, sama ada daun kemangi. Oh iya, ini tadi belum ya, daun kemangi. Iya. Sure. Wow. Yeay. Tuh kan, ternyata masakan Indonesia juga bisa ya disajikan secara cepat seperti ini. Sahur ya. Yeah. Well, Queeners, tadi sudah 2 menu ya. Gimana kalau yang berikutnya something sweet because we love sweet too. Yeah. Stay the queen at home.